Jangan-jangan. Apa, Duh? Eh, ada kafe baru nih. Eh, nanti malam kita ke sana yuk. Itu di mana, Duh? Ya, di daerah dekat sini. Apaan sih? Ini loh, Val nih, ada kafe baru. Kayaknya di sini banyak cewek-cewek cantik. Ah, cuma cewek terus kamu, Duh. Eh, Nyan, pinjam motornya. Lu kemana kamu, Val? Beli rokok. Eh, beli yang dingin-dingin dong. Oke, siapa, Nyan? Nih, sekalian pinjam ini dulu. Gus, kan cuma ke depan nggak usah pakai... Wah, kecil banget, Nyan, ya. Kan kalau ke depan nggak usah pakai helm. Nggak usah. Pinjam, ya, Nyan? Ke sini doang. Waduh, Nyan kecil banget. Hati-hati, Val. Ada turbonya, tuh. Iya, yang ada turbonya punya aku lah, Nyan. Eh, kalau si Berto datang, suruh tunggu dulu ya. Oke, siap. Eh, Nyan. Apaan nanti tuh? Kita bujuk si Naval aja ya. Mau kemana? Ya ke kafe, kan di sana banyak cewek-cewek. Nanti kita suruh dia bawa mobil atau enggak motor ninja ini, ZX. Kalau bawa motor ini ya, mana ada cewek yang mau lirik. Maksudnya kamu buat pamer gitu? Iya, iyalah, biar kita bisa pamer dikit. Kamu tuh, udah, nanti aja. Kamu emang enggak selera sama cewek-cewek? Enggak selera, Duh. Sen? Iya? Cinun mana sih? Kok lama banget? Cinun udah bilang berangkat kok. Kayaknya Tito deh yang lalat. Udah, Cinun udah bilang berangkat. Tapi ini udah jam berapa? Ya, jangan marah ke aku dong, temen kamu tuh. Kamu enggak coba telepon apa gitu? Salah, Ding. Udah, tapi Cinun udah bilang berangkat. Mana di sini? Eh, iya. Coba hubungi lagi. Pasti si Tito lagi yang lelet. Iya, siapa lagi? Gak dibales sama Cinun. Ya aku aja tadi gak dibales, tapi udah centang dua kok. Udah, tungguin aja. Bentar lagi juga datang Cinun sama si Tito. Iya, yang bawel malah cowok-cowok ini. Udah sabar dulu, sabar. Gak sama nanya kayak sabar, gitu. Sabar. Ya tuh, mataharinya panas banget kan? Tapi si Tito nih kebiasaan. Dimanapun janjian sama kita, pasti si Tito yang telat. Iya, kali aja masih macet. itu leletnya. Karena berat badannya kali ya. Gak ngaruh lah. Oh iya, gak ngaruh ya. Gak jelas sih, Bibi. Jelas ya, ya mama. Gak bisa ya. Ih, kamu tuh pacar aku harusnya belain aku, Dim. Ya gak gitu juga. Kalau mau guyon tuh yang... Kamu pulang sendiri. Eh, salah, Dim. Kan aku yang bonceng. Ya udah, kamu takut. Enggak, yang bercanda. Bercanda, kamu kayak gitu. Udah lah, aja ke terminal, Dim. Ih, kamu tuh nyebelin tuh pacar kamu. Ceng, kamu gak panas? Aku gerah nih. Ya, panas banget ya. Ya, panas lah. Gak ada AC. Gimana kalau kita ke kafe aja? Loh? Kita ngadem di sana. Ke kafe sih, Dim. Kita kan janjian di sini. Iya juga sih ya. Takutnya ntar lewat, kita gak ada. Iya. Panas banget di sini. Gimana kalau kita... Pindah aja yuk. Yuk, pindah. Sekalian motornya dipindah juga, Dim. Ya iyalah, Dim. Beb. Tupal kan? Mantan kamu! Mana? Itu lubang tupal! Apa? Mantan? Enggak gitu. Kok kamu bisa lupa? Mantan kamu, lubang tupal! Ya mana sih? Lubang tupal? Kamu kok gak pernah cerita sih? Mantan yang mana? Enggak. Mana cerita? Yang naik Scooby itu? Wih, iya Rin. Ya jauh sama kamu lagi! Sorry. Ya, aku gak tahu. Siapa nih? Kamu mantan si Mareta? Loh. Hai, Pal. Mareta? Siapa dulu dong mantannya? Kenalin, Bro. Aku pacar baru si Mareta. Sekarang yang main ninja tuh. Lah, terus hubungnya sama aku apa? Mareta kan cuma masa lalu aku. Ya enggak ada masalah sama kamu, tapi tuh lihat. Mareta sekarang pacarnya naik ninja. Dan Mareta ini kumpulannya sama anak ninja, Bro. Kamu naik metik kayak gini. Mas. Aku kan nggak kenal ya sama kamu ya. Jadi mau Mareta itu sama anak ninja, sama kupu-kupu, aku nggak... Ya, nggak ada masalahnya sama aku. Kamu itu nggak usah sok. Kamu itu cuma naik motor metik kayak gini. Tuh, lihat. Pacar baru Mareta naik tapi ninja. Udah. Kok jadi kayak gini sih? Kayak kamu tuh... Ya enggak, sayang. Kamu tahu sendiri. Kalau cowok itu pantasnya naik motor cowok. Lihat dong. Kalau kayak gini nih. Kayak banci ya, Di. Kamu gini? Aduh, Bro. Udah deh, jangan gitu dong. Tunggu ya.
Kamu kenapa nggak pernah cerita masalah mantan kayak gini nih? Yang kiri kayak gini, naik motor metik kayak gini ya? Udahlah sayang, tapi kan aku sekarang sama kamu. Iya, dia udah. Yaudah, motor kamu mending dipinggirin dulu deh. Iya, aku mau ke sana. Tunggu dulu, bro. Aku ini mau kasih paham sama kamu. Oke. Kamu mau kasih paham gimana? Oke. Maksud kamu apa? Aku jadi gini sih. Sini, aku ladenin kamu. Gak usah perpanjang, ih. Tadi aja, ini urusan laki-laki tau. Sayang, kamu kok jadi kayak gitu sih, malah ikut-ikutan Adi. Bro, kamu gak ada niatan mau ganti motor yang lebih dari motor butut metik kayak gini? Di, ini motor kayak punya mago deh. Hah? Yang buat ke pasar itu? Bentar. Kamu songong kayak gini, emang kamu tahu asli aku gimana? Aku gak mau tahu. Kalau mau menghina orang ya, tahu dulu latar belakang dia gimana, jangan ngehina sembarangan. Mareta. Ah, iya. Emang kamu dulu pacaran sama aku naik Scoopy? Iya, enggak sih, naik Ninja. Secara kan kamu ketua Ninja dulu. Hah? Ketua Ninja nih? Naik Scoopy kayak gini. Waduh. Kayak bener aja Mareta. Ketua Scoopy iya. Kali. Sayang, kenapa nih dulu ketua Scoopy kali ya? Enggak sayang, dulu dia ketua Ninja. Ngadang-ngadang lagi kamu ya? Masa? Model orang kayak gini ketua Ninja. Oh, Di. Berarti ninjanya digadain maling. Tunggu, Dim. Secara logika ya, kita kan anak ninja. Mana kita kenal sama orang ini? Bener juga. Udah lah. Ya, intinya ya, aku sama Mareta itu udah gak ada hubungan apa-apa. Ya, kita berteman. Jadi gak usah ajang bergengsi pamer kayak gini ya. Dan untuk kamu, Mas. Kamu gak tahu aku, jangan ngehina sembarangan. Udah stop. Gimana kamu gak mau dihina? Naik motor butut metik kayak gini, Scoopy lagi. Sal, udah ya. Lebih baik kamu pergi dari sini deh, supaya gak tambah runyam. Iya kan, yang dari tadi nahan aku di sini pacar kamu yang sok keren dan ganteng ini pamer semuanya. Kamu kok jadi nyalahin pacar aku sih? Ini kan pacar aku. Bro. Udah, kamu pergi aja deh. Ini pacar kamu? Iya. Dia sok keren sih. Apa kamu bilang? Sal! Dim. Udah deh, mending kamu pergi aja deh dari sini. Sok-sokan gini. Malah hajar dia. Aku udah belain kamu loh dari tadi, kamu malah bilang pacar aku sok keren. Tapi pacar kamu ikut-ikutan merendahkan aku, Vi. Ya udah, aku dari tadi udah minta maaf sama kamu. Kamu kok malah nyalain dia sih? Iya, aku sama Mareta udah gak ada apa-apa kan? Iya, kamu sama Mareta gak ada apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa pacar aku juga dong. Bro, kamu ngatain aku sok keren. Lah emang aku keren naik ninja daripada kamu naik Scoopy? Iya, kalau emang... Mau ngomong apa sih, Bang? Ya udah, intinya dia ngomong apa? Tadi sama Dimas bener. Kamu enggak usah kebanyakan gaya. Kalau mau ngomong itu dipikir udah dulu baru sayang. Ngomong. Udah deh, sayang. Jangan ngomong pas dipikir. Ya udah deh, aku kalah sama pacar Mareta yang sekarang. Dia keren dan naik ninja ya. Jelas. Jelas lah. Dan intinya di sini aku enggak ada apa-apa sama Mareta, oke? Oke. Tapi udah cukup. Puas, Di. Tapi, Bro, ingat apa? Ingat ya, Mareta itu pernah sayang sama aku. Woi, Mareta itu lebih sayang sama aku karena aku naik ninja. Tanyain aja ya. Dia dulu nggak mau ditinggal. Apaan udah, ngomong udah, kamu? Udah, nggak usah dengerin. Kamu keterlaluan. Udah, nggak usah dengerin. Tapi kan yang penting aku sama kamu sekarang. Udah deh, kamu juga kayak gitu. Ngapain sih perpanjang? Iya. Udah. Untung aja, gak hajar tadi, Di. Gila tuh orang. Cuma naik. Sayang, udah. Kok kamu punya mantan kayak gitu sih, ya? Udah deh, udah. Gak usah dibahas. Itu cuma masa lalu. Ya, cuma masa lalu. Lagian kamu ngapain sih? Gak habis pikir deh aku. Ya udahlah, kita cabut yuk. Ih, kamu ngambuk, sayang. Kamu jangan ngambuk dong. Ih, kamu ngambek. Ini pisau belum datang. Ya udahlah, kita berangkat duluan. Jangan ngambek dong. Ya udah, kita naik aja ya. Kenapa kamu, Pak? Iya, Pak. Kenapa kamu kayak cemberut lagi? Kamu tahu nggak, aku ketemu siapa barusan? Ketemu siapa ya, Pak? Ketemu si Mareta. Mantan kamu? Ya iyalah. Dan dia, kenapa yang buat aku bingung? Maksudnya, buat aku bete. Kenapa? Iya, dia pacarnya pamer karena naik ninja. Hah?
Val, udah deh. Mending kamu kasih paham aja dia. Udah-udahlah, Do. Val. Mending kita mau hujan, balik yuk. Mau balik nih? Ya udahlah, Do. Nanti malam kita kafe, Do. Oke, kan? Jangan. Ringan. Yes. Yaudah, yuk. Tan kamu ya? Bentar, sabar dong. Kenapa, Bro? Kenapa? Apaan sih ini orang? Do. Nyan. Jadi mereka yang merendahkan aku barusan tuh. Di sana tuh. Di sana. Jadi ini. Iya, tadi kamu kan bilang sama aku kasih paham aja, Val. Nah, tanpa disengaja aku bisa kasih paham sama dia kan, Mas. Kenapa, Mas? Ini motor ZX nih. Iya, emang motor ZX. Emang kenapa? Ini kan motor yang kamu impiin. Ya udah. Nih, kamu sama Mareta boncengan sama naik ini. Sana jalan-jalan. Mana kontak kamu? Sana, Mas. Gimana? Kamu jadi malu di depan Mareta kan? Bro, sini. Kalau aku tega ya, mau balas dendam sama kamu, sekarang juga aku bawa Mareta, dia mungkin mau, karena dia sayang sama aku dulu. Keren lu, mau. Kamu ada-ada aja sih. Kamu ketawa. Kamu bisik-bisik apa sih yang? Enggak. Di, ikhlasin aja cewekmu, Di. Dim. Kamu kalah jauh, jaga, Dim. Aku sayang sama Mareta. Ya tapi kamu kalah jauh sekarang, Di. Kasih paham ya, malah terbungkam. Kamu tadi menghina ukuran aku, Dim. Gini ya. Siapa namanya? Vi? Adi. Ya, Adi. Mas Adi. Yang ganteng ya. Motor temen aku memang metik. Tapi motor aku bikin kamu gak berkutik. Slyber! Dim, kamu apa-apaan sih, Dim? Sorry, Dim. Kamu kok ngebelain aku sih? Sekarang kayak gini ya. Kamu pamer karena kamu udah dapetin Mareta, ya sama aku mantannya. Kalau sekarang aku tanyain sama Mareta, dia mau balik sama aku enggak? Gimana? Ya udah kita balik aja ya. Kan kita ada janjian sama si Dito. Makanya bro, jangan pernah merendahkan orang siapapun itu karena naikanmu keren. Ninja itu dibuat cari saudara, bukan dibuat untuk ajang cari cinta. Semua gara-gara ninja. Bro, kamu nyobain dulu. Udah sana, Bro. Mas, aku boleh gabung enggak? Iya, Pak. Pacar aku boleh ikutan kamu ya? Udah. Komunitas aku itu untuk menjalin solidaritas, bukan untuk ajang bergengsi cari cinta. Kalau aku boleh balik enggak? Loh. Gimana? Gimana sih kamu yang? Kamu sayang enggak? Kamu kenapa paham enggak? Di sini kamu di kenapa paham beberapa kali loh. Kamu udah galap sepeda dan kamu nih ini yang kamu bilang sayang sama kamu. Kamu beneran sayang enggak sih sama aku? Gimana ya? Gimana dong? Iya, semua gini, Bro. Aku tahu nanti. Iya. Gini. Mareta, sini. Sini, Mareta. Vi. Iya. Saksikan ya, Mareta. Kamu enggak boleh gitu ya. Gitu gimana? Iya, kamu gara-gara aku sekarang kayak gini, kamu mau balik sama aku. Oke, kamu dulu sayang sama aku, tapi sekarang aku dan kamu ini hanya mantan. Kasian nih sama cowok yang tadi sok keren bilang kamu sayang sama dia. Iya, tapi kan emang kenyataan dia kalah jauh sama kamu. Iya, kamu. Tapi diem dulu, biar aku yang bicara dulu. Tapi kenyataannya dulu kan kita pisah bukan gara-gara ninja, tapi gara-gara salah paham. Ya wajar lah kalau misalnya sekarang aku pengen balik sama kamu. Mareta. Saya cantik loh. Kamu sayang sama aku apa adanya atau ada apanya? Jawab. Gini lah ya. Udah ya. Aku sama temen aku mau pergi dan Mareta. Sekarang aku udah ada yang punya. Dan kamu sama laki-laki ini, rubah aja sikap dia, jangan pernah sombong sama siapapun. Oke? Assalamualaikum. Minggir, Mas. Ini, Mas. Buat beli bensin. Bro. Temen kamu foto sama motor aku nih. Dim. Apaan, Di? Kamu temen macam apa sih? Ya nyantai aja, Dim.
banget emosi gitu. Ya, kan cuma foto, Di. Lagian tadi kan kamu marah. Iya, jangan baper dong, Di. Biasa aja, Di. Santai-santai, Mas. Assalamualaikum. Wow, keren banget motornya, ya, sayang. Beli dong kayak gitu. Kamu teman macam apa sih, Di? Di, apa-apaan sih? Biasa aja kali, Di. Di. Sayang, jangan marah dong. Di, kamu marah ya. Sayang, Di, mau kemana kamu, Di? Aku mau pergi. Nih, Marietta, bonceng 3. Loh, hah? Di mana? Jadi kamu ninggalin aku? Kamu ninggalin aku? Oke, okay. Kalau kamu ninggalin aku, kita putus. Oke. Okay.